Ini kenapa aku sekarang trauma nonton bioskop Indo. Jadi sebenarnya aku, kokoku sama Hao lagi nongkrong ngomongin tentang cewek. Hidup, maksudku hidup. Tapi kok setelah 2 jam, topiknya tambah lama, tambah random, sampai diem-dieman jadi awkward ya. Akhirnya Hao tiba-tiba ngomong, nonton aja yuk. Nah, mereka gak ngomong-ngomong ke aku mau nonton apa. Jadi pasti aku kan ya mulai firasat buruk. Jadi aku coba tanya lagi. Nonton apa ya? Agak lain, agak beda. Agak beda? Nonton kamu lah. Agak lain. Film apa itu? Cuman dari pengalaman kita pastinya juga kekurangan sesuatu. Snack. Masalahnya filmnya itu jam 7. Jadi kan gak bisa beli snack dari luar. Meskipun bisa pun kan ya ilegal. Meskipun aku dulu pernah ngelakuin beberapa kali ya. Please jangan lapor pun. Nah, memang sih bau popcornnya ini nostalgia banget. Tapi baunya juga mengundang tamu-tamu yang gak aku undang. Makan terus aja, makan yo, makan terus aja. Belum lagi pas bioskopnya mulai, tiba-tiba ituku kebelet kencing. Jadi aku harus ke toilet dulu. Aduh, rasanya soker polrek gila. Tapi pas aku balik, bahkan bioskopnya itu belum mulai. Tapi kok popcorn gue tinggal 10 biji? Popcorn gue gak ada setengah. Hah?